وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. فَائِدَةُ إِلْمُ Di dalam Islam, kita tidak boleh terus-terusan menceritakan musibah yang menimpa kita. Tidak boleh, dilarang. Ada sebagian orang suka mengulang-ulang kisah sedihnya. Tidak tahu maksudnya apa. Setiap jumpa cerita, aduh pulang, saya kena tipu. Ratusan juta, sedih kali saya. Besok jumpa, itu lagi dia cerita. Kepada orang yang sama, kadang-kadang kita pun bosan dengarnya, kan begitu. Ini ada kisah-kisah, ini kisah nyata seorang, saya tidak sebut namanya, tapi ini terjadi, ya, yang kehilangan putranya. Dia punya dua putra, ini salah satu ini yang paling dia sayangi, karena lebih hebat, lebih berprestasi, ya, lebih baik dalam pandangan dia ini, dia cerita seperti itu. Ternyata Allah mengambil anak ini lebih dulu. Dia pun goncang. Ikut umroh sama saya waktu itu. Awal pertemuan saya dengan dia waktu pergi umroh itu. Masih di Jakarta udah cerita itu. Ustaz, saya sedang sedih. Di sana cerita itu. Balik ke tanah air, jumpa lagi cerita itu juga. Lalu saya perhatikan, Pak, kayaknya cerita ini siaran ulangan terus. Terus cerita itu, kenapa? Saya bilang, saya sedih kali, nah, jangan, itu enggak boleh. Ya, simpan itu sebagai suatu tabungan pahala bagi kita. Kalau kita sabar, itu akan jadi tabungan pahala bagi kita. Bukankah kita puas dengan pahala sabar yang Allah janjikan tanpa hisab? Sudah, tutup cerita itu, tidak usah diulang-ulang lagi. Berat, Ustaz. Nah, itu dari setan, saya bilang. Dia begitu berat, hingga waktu dia curhat terakhir kali itu ya, dia itu nangis. Nangis seperti anak kecil. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Sangat berat bagi dia untuk menerima itu dalam hidupnya. Tapi itu terus diulang-ulanginya. Dia katakan, ini untuk meringankan beban saya, Ustaz, curhat seperti ini. Saya bilang, bukan. Itu dari setan. Ujung-ujungnya, kita menyesali apa yang sudah terjadi itu. Benar, Ustaz, katanya. Kadang-kadang itu muncul dalam hati saya. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Itu sangat-sangat berbahaya. Dan pada akhirnya dia berusaha lah. Sampai sekarang dia, ya kalau ketemu di Jakarta ya, ya itu dia enggak lagi cerita itu kan. Sudah berhenti cerita itu. Nah, demikian ya Ikhwanul Fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi, kalau kita mengalami musibah yang buruk dalam hidup kita, apapun itu ujiannya, apalagi ketika kita sudah berada di atas sunnah ini, itu janganlah kita sering ulang-ulangi kisah itu. Karena tidak boleh. Seolah-olah kita tidak menerima itu dan itu merupakan buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak mengatakan seandainya-seandainya. Tidak kita katakan itu, tapi mengulang-ulangi kisah itu seolah-olah kita mengatakan seharusnya tidak seperti ini yang terjadi. Seolah-olah kita tidak bisa menerima kejadian itu, tidak ridha menerimanya. Maka kalau kita mengalami satu kisah yang sedih di dalam hidup, sudah tutup, kubur itu. Tutup itu rapat-rapat dan enggak usah diceritakan kepada manusia. Ya. Demikian pula kalau kita mengalami satu musibah yang berat dalam hidup kita, enggak usah mengadu kepada manusia. Ya, karena manusia juga enggak punya kuasa apa-apa untuk perkara yang terjadi itu. Mereka tidak bisa memperbaikinya dan mereka juga tidak bisa untuk ya menjadikannya baik. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ceritakan itu kepada makhluk. Banyak orang yang suka cerita musibahnya kepada makhluk seolah-olah dia mengadukan Allah kepada makhluk. Seolah-olah dia mengatakan begini, "Nah, ini coba lihat fulan. Inilah yang dilakukan Allah terhadap diri saya. Saya begini, saya begitu, saya mendapat ini, saya mendapat itu, musibah ini, musibah itu. Nah, cobalah lihat. Inilah dia yang Allah buat kepada diri saya." Memang dia tidak berkata seperti itu, tapi perbuatannya menunjukkan seperti itu. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Maka jangan kita ulang-ulangi ya kisah sedih kita.